Abang Zahra. Okay, hari ini kita akan cuba ataupun baikilah blower fan motor untuk Siri 6. Mana takat ni di jalan berhenti-henti, jadi kita akan mula servis tengok sama ada dia punya carbon motor tu okey ke tak okey ke. Jom kita buat. So kita tembak angin dulu. Kuncinya angin dia tak kuat. Sekarang ni kalau kita boleh tengok, sekarang ni kita saya dah buka dah. Ni Siri 6 punya. Okey, Siri 6 kalau siapa nak tukar ke, nak servis ke, nak blower ke, tak payah hantar kedai lah, buat sendiri je. Yang syarat fuse ni kena buka. Ha, inilah keadaan dia. Dekat dalam lah. Jadi jom kita tengok dulu, kita servis apa yang patut dulu dekat dalam ni. Sebelum kita pasang balik motor-motor apa ada. Saya ingatkan tadi motor rosak. Cek tak ada apa, cuma jah ada habuk ya. So nanti kita pasang balik, nanti saya update balik. Okay. Okay, sekarang kita tengah cuci lah. Untuk motor blower punya fan tu, kotor sangat, jadi kita cuci dulu. Cuci dulu. Biasa kita cuci macam macam biasa. Kita basuh malu pun kat dapur kan. Jadi kita cuci pun macam basuh pinggan je lah. Dia kurang. Okay, kita tengok ini kotor, memang kotor sangat tadi ni. So sekarang nampak ada celah ni, dia kotor nampak. Celah ni. So mungkin saya kena gunakan brush lah sekejap lagi. Pasal brush, saya terpaksa gunakan brush untuk basuh kat dalam ni. So, sebentar. Itu kan yang mengkotor kan. So, ini dah putih, dia punya cover dia dah okey dah. So, cukup. Itu saja. Kalau tengok sini, ini saya dah servis dah tadi lah. Mana cover ni, saya tengok cover ni kat sini. Satu dan dua ni, carbon ni masih ada panjang lagi, okay, panjang macam ni lagi. Tadi saya sebenarnya memang ada habuk, ini saya cuci dah tadi pun dah bersih dah. Tadi kau tengok ni memang hitam tadi, jom kita pasang. Okay, ini dia punya tapak dia, tapak untuk pegang motor blower ni. Okay, sebelum kita pasang kipasin kan, sini ada macam punya laluan dia. So sini, ini tempat soket dia tu. So bila nak pasang, pastikan lubang skru ni dengan sini dia bersama lah. So masuk je. Masuk je kena, masukkan dia. Masukkan. Masuk perlahan, tekan, 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 sampai dah habis. Okey, masuk. So, kita pasang skru belakang dia. Dua, ini skru belakang dia. Sekejap balik, bagi betul balik. Masuk. Satu skru aja masuk balik, sini pasang. Belakang dah siap dah. So, dia pun dah tak ada goyang ke, tak ada apa. So ini gunakan saiz 8 untuk buka balik eh. Pasang balik bilah blower ni tadi. Okay, bilah blower ni pun sama jugalah, dia ada dia punya dia lock dia lah untuk masukkan ni. Kalau kita masuk suka hati ni macam boleh masuklah. Jadi kita masuk kena macam biasa. Masukkan ini lock dia. Ni dia punya muka rata dia. Sekarang kita dah masukkan blower punya kipas ke motor lah. So kita pasang skru macam biasa, pasang skru balik. Stop, salah ini. Okay, sekarang kita dah pasang skru, so kita ikat tu. Ikat dulu. Tak boleh kuat sangat lah. Pasti kuat sangat ni takut patah. Jadi kita secukup rasa saja. So kita test dulu.
So, kita test dulu berjalan ke tak. So, okey. Tak ada apa-apa yang pelik-pelik. Jom, kita pasang. Kita pasang ni. Ni. Kita tengok sini. Inilah fuse yang kita, saya dah buka ni. Kat sini, kalau tak masuk, kita tak masuk blower lah kita. So, kita masuk macam biasa lah. Kita masukkan macam ni. Tengok macam ni, dia macam ni lah keadaan ni. Masukkan dia macam ni. Macam biasa kita masukkan. Sengit-sengit ke macam mana ke. Memang muat lah. So, tak ada masalah buat dengan perlahan lah. Jadi, itu saja. Nanti siap-siap saya akan update. Okay. Sekarang dah siap. Jadi, kita akan test lah. Blower ni sama ada dia berjalan dengan sempurna ke ataupun tidak. So, kita tengok lah kalau ada error ke apa ke. Maklum, Astrina ni dia banyak dengan sensor kan. So, saya dah pasang semualah cover-cover ni. Pasang semua. Jadi, kita boleh tengok lah kot. Apa dia, macam mana keadaan blower tu jalan ke tak. Okey. Boleh dengar kot bunyi blower ni. Okey. Kalau kita perhatikan. Kan ni, saya letak dekat auto. Tadi tak jalan. So, sekarang ni kalau tengok kan, okey. Boleh pandang nampak tak? So, keadaan dah kembali macam biasa. Jadi, apa yang saya nampak sebenarnya. Blower motor ni sebenarnya dia dah carbon dah banyak. Carbonkan carbon dah banyak. Habuk carbon dah banyak. Jadi apa yang perlu kita buat, kita just boleh cuci ataupun tembak jangin pada blower motor tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kita boleh tukar je motor blower tu lah. Harga pun tak mahal pun. Motor tu around dalam RM200 ke bawah macam tu je lah. Kalau nak original pun dia juga lah RM300 lebih macam tu lah. Jadi saya rasa selesai lah. Setakat ni error pada monitor pun tak ada tunjukkan apa-apa sebarang masalah. Untuk rear belakang pun ada juga angin tak ada masalah. Jadi saya rasa setakat itu sajalah. Okay. Sekian, terima kasih. Bye bye.